Wow, jadi itu ada yang foto-foto. Ada kita sempit. Hey guys, jadi hari ini itu ada wisudanya temen gue, namanya Giafa, dia satu kos sama gue, terus ini hubungannya. Jadi sorry ya untuk kamar gue yang lagi berantakan, tapi gue pengen kalian juga ikutan dia persiapan gue. Guys, makasih ya udah bantuin. Oh my god guys, jadi Giafa dapat bunga lagi dari saudaranya. Ayo kita buka. Yeay, gak usah bawa ininya. So, kita udah mau berangkat. Jadi Giafa udah masan Grab-nya, terus kita tinggal nunggu Grab-nya, terus bawa barang-barang ini buat cabut ke UI. Giafa di sini. Semangat. Ini muka tegangnya. Mana sih kamera? Ini kameranya. Sini juga ada Akila yang habis dari toilet. Kita harus lift Akilanya. Cara. Kita hijau-hijau. Aku gak pernah bawa bunga segede ini. Giafa di sini. Guys, udah tutup ini. Kucingnya masuk. Kita gak boleh ada kucing di kosan. Jadi kita kejebak macet. Masih ditebet. Kita udah sampai UI. Welcome. Wow, jadi itu ada yang foto-foto. Nanti Giafa juga kayak gitu. Tapi dia versi malam. Gi, mending lu sekarang aja ngasih foto. Nah, siap-siap. Udah, dia makan dulu. Sudah sampai. Wow. Profesor. Oke. Wow. Baru pertama kali kita ke sini. Iya, ya, Bi. Baru pertama kali. Aduh, kita sempit banget. Iya. Mana perpusnya? Oke. Ada Giafa di sini. Jadi ini kita taruh sini dulu. Kita mau ke kantin. Kayaknya 100 kali ngeliat belakang. Jadi kita mau ke kantin. Banyak. Halo, Viola. Ini apa, Ben? Ini adalah the phenomenon of Danau UI. Ini mau ikali. Viola. Ini kantinnya. Nasi SK 25 sama cantik banget dari manis dari kosan. Oh iya, di sini
Untuk sop berapa ibu? Aku ini mau bisa aja sama minumnya sih, ya bisa aja lah, bisa aja bu. Teh manis jadi 30. Wow, sudah sampai. Ini segar banget sih. Oh iya, maaf ya, dia nggak bisa makan daging guys. Dan ini iga sapi. Jadi punya YouTube kan? Oh iya, maaf ya. Jadi konten kreator kamera banget. Selamat makan. Ah, deg-degan katanya. Dulu. Pegang tangannya. Pegang tangannya sebelah situ. Transfer energi. Tanyaannya enggak susah-susah. Amin. Pertanyaannya semoga dia bisa jawab. Amin. Amin. Semoga bisa menatap mata dosen dengan cinta. Bercanda. Dengan serius. Jadi ini dalamnya nih, kantin dalam ada dips kayak es krim gitu berarti. Terus di sini juga ada makanan, minuman. Sini ada Java Roma. Java Roma berarti ini kayak kafe gitu sih. Jadi ini ada perpusnya. Kita tinggal masuk aja. Java itu udah ke FHUI, dia udah mau sidang. Jadi kita di sini di kayak apa ya namanya, perpustakaannya gitu. Tadi perpustakaannya itu mau nunggu setelah Java sidang. Jadi tadi juga kita udah makan kan, jadi udah kenyang posisinya. Jadi nyantai-nyantai aja. Dan gue baru tahu kalau jenisnya itu luas banget UI. Oh iya guys, jadi sini gue nanti bakal foto-fotoin Giafa juga setelah dia sidang dengan bunga-bunganya di salah satu spot-spot foto yang biasanya orang wisuda di FHUI gitu. Oh iya, terus juga update-nya, kan gue sekarang itu lagi magang sekitar 1 tahunan. Nah, jadi gue itu selama 1 tahun ini bakal di Tebet, gue gak juga kasih, tapi gue juga masih kayak bakal sedikit-sedikit ikut di kegiatan organisasi gue karena gue jadi SPV-nya di sana. Habis itu mungkin gue juga bakal nanti bikin vlog gimana sih gue internship-nya, magangnya tuh kayak gimana. Selama 3 bulan ke belakang itu dari mulai Februari gue itu kan udah mulai rajin masak. Nah, jadi di sini tuh gue lumayan eksplor lah gimana sih cara masak makanan yang enak, terus menu-menunya. Jadi nanti gue juga mau bikin satu video di mana itu ada kayak komplikasi makanan apa aja sih yang biasa gue buat. Dengerin namanya. Jadi ini lagunya lagu Indonesia Pusaka. Biro komputernya UI. Ngantuk banget. Jadi super sakit. Di sini remang. Itu ada orang yang dia pakai kalung. Hai, jadi biasa itu udah selesai sidangnya. Sini bro, kita kan tadi naik tangga yang kesempitan itu. Iya, abis itu kita suruh nunggu. Kita suruh nyamperin dia di lobby. Lobinya ada di sana. Nah, tuh temannya Java yang kemarin sidang kalau nggak salah. Bukannya lagi, taruh sana. Viola lagi fotoin Java yang habis sidang. Kamu foto berdua di belakang. Wow.
Wah, jadi kita tadi udah foto-foto banyak-banyak. Oh ya, tadi kita habis makan di Margame di sini. Makasih. Habis itu kita mau pulang. Oke, jadi segitu aja ya guys vlog gue untuk hari ini. Thank you yang udah nonton. Bye bye.